Barat masuk Tanah Abang. Jadi kalau teman-teman datang ke Blok A itu enaknya itu lewat pintu barat. Jadi posisi aman untuk masuk, boy. Oke. Baju-baju koko muslimah harga dari 35.000 sampai 75. Posisi di blok B, blok A, depan lobi Tanah Abang. Model banyak-banyak di mari loh, gokil ya. Ini khusus enceran, guys. Jadi kan banyak yang nanya posisi enceran yang murah di mana sih? Di blok F ini, dia di antara gedung blok F sama Tanah Abang. Sama blok F gedung, sama blok B. Jadi dia di tengah-tengah posisinya, bawah jembatan. Ayo pilih lagi, belanja lagi. Gokil kondisi Tanah Abang, bukan kaleng-kaleng si Tanah Abang ya, gak salah si pasar terbesar si Asia Tenggara, gokil kan? Gokil, mata bosku. Ah, masuknya pintu masuk blok A lewat pintu barat, guys. Jadi di sini tuh aman kalau buat teman-teman, banyak banget enceran-enceran. So pasti murah lah kalau di mari lah. Aman kok. Dan enggak ada lagi corona-corona ya. Luar Amerika aja main apa sih? Rusia aja mau Ukraina udah perang gitu. Berarti udah aman. Tuh, belanja sampai banyak banget. Ya. Posisi ini kita ada di pintu barat, guys. Jadi kalau buat teman-teman datang ke Tanah Abang itu lewat pintu barat. Pintu barat Tanah Abang blok A. Karena di sini aman insya Allah. Mantul, mantap ya. Oke. Kondisi Tanah Abang menjelang. Pokoknya udah aman lah. Oke, cakep-cakep sih model-model pasar Tanah Abang ini. Jadi kalau teman-teman mau datang belanja Tanah Abang ini, di sinilah kondisi tempat pusat-pusat kaki lima itu di Blok F. Di Blok F ini dia jadi perantara antara jembatan ini loh. Perantara jembatan dari kita keluar nih, itu kan pintu masuk blok B barat, blok A barat. Nah, jadi kalau teman-teman keluar dari pintu barat, tembusannya langsung kemari. Nah, ke sini.
mantap bang. Di sini nih panjang banget tuh kaki-kaki limanya tuh, banyak banget kaki-kaki lima. Itu dia pusat kaki-kaki limanya tuh, mantap. Menjelang tak pulang puasa, gokil guys. Padat. Bos, bos gadang. Ini bos gadang ini. Ketahuan Simbuhut tadi tutup lagi corona. Corona katanya. Pedagang padat. Ah, buka bos. Dah. Yo. Kaos. Hah? Foto ini videoin. Ayo pilih. Lu kirim ke gue ya. Jadi kalau teman-teman posisi mau datang kemari, posisinya itu pas teman-teman keluar dari blok A, ini dia. Pintu barat. Pintu dia. Barat itu keluar ke depan langsung ke tembusan kalau kemari. Kalau ketemu Ambon jangan lupa bawa pisau. Oh, bawa pisau. Gokil. Luar biasa. Foto merah langsung. Ini posisi di mari guys. Jadi kalau kalian yang aman kok di mari insyaallah. Ya. Foto aja ke wartawan lu. Kondisi lokasi di blok D pintu barat. Jadi kalau teman-teman mau lebih aman itu masuknya di blok A aja ya. Aman kok. Jadi nggak ada periksa-periksa kalau di blok A itu aman. Kondisi guys. Ini lokasi di pintu barat ya. Kita nggak ke dalam-dalam, kita lihat di luar-luar aja ya. Posisi pakai di luar aman dong. Kondisi di bloknya. Sehat dah. Sibuk ya, capek ya hari ini. Capek banget ya. Mantap. Gimana hari ini? Alhamdulillah ya. Mantap ya. Kondisi di blok F teman-teman. Jadi kalau kawan-kawan mau datang belanja, persiapan nyari baju lebaran, bisa langsung OTW kemari. Pokoknya aman kok, nggak ada corona-corona ya. Orang aja itu apa sih, Rusia sama Ukraina perang, aman-aman aja nggak ada corona.
Kalau belinya satu kodi gratis abangnya, Bu? Beli satu kodi. Bunda, Bun, beli satu kodi gratis abangnya. Hah? Buat anaknya di rumah. Masih jomblo loh dia loh. Pintu